Assalamualaikum, hey guys. Welcome back to another video channel Gimme Gaming. So kali ni aku ni first time video aku nak buat vlog. Kali ni kita orang aku dengan kawan aku lah. Kita orang bertiga nak pergi ke Teluk Batik. Teluk Batik ke Teluk Senangi? Tak pastilah Lebih kalau kurang mandi pun pergi Teluk Batik lah. So sekarang ni tengah tunggu Jijul saya siap lah. Macam biasa Jijul memang kaki sidai punya. Kita ada Abel. Mana dia? Tak nampak. Jom. Kita ada Abel kat sini eh. Okay Abel, cakap sikit Abel. Kita nak ke mana ni? Nak ke Perak lah, Manjung. Manjung eh? Dia satu wala je. So ni kita tengah tunggu Jijul, lepas tu kita nak makan. Tunggu bos siap eh. Blok. Ni ada Jijul lagi ya dudu eh. So dia bilang trip buat apa? Kau nak masak mi ke? Lagi akan muka apa? Api tu lawa mat. Aquarium. Ni orang kata Sunkist eh. Pagi buta, pagi-pagi buta Maya datanya. Aku nak ke mana? Bebe lanjut sikit. Oi, rancu orang oi. Betul-betul dia. Okey, kita punya ekspedisi kali ni. Kita nak pergi dekat musim apa? Pantai yang ada musim tengkujuh. Kita orang nak selamatkan orang. Nampak sangat menipu. So ni ah, persiapan ni, nak ke sana. Sekarang ni apa yang tak apa yang tak ada. Jaring. Kau tak ada awet je. Jaring. Awet kau tak ada. Awet. Sial. Awet apa? Awet aku boleh set up sana. Oh boy. Sial. Damn. Right, so ni kita baru saja habis makan. So kita on the way gerak ke sana eh. Aku dah rasa macam aku kopi ah. Tapi Jol, ni kau rasa ke sini, Sabak ke sana berapa jam je? 2 jam. 2 jam lebih ke? 2 jam kalau tak ada masalah. So nanti dah sampai nanti apa aku cakap ni? So nanti apa aku cakap sorry? Check it out! Yeah. Aku pernah lah sial. Asyik jumpa orang sama ya. Aduh. Okay guys, saya tak pastilah guys. Nampak gayanya kami berjaya melepasi Roblox ya guys. Assalamualaikum bang. Okay guys, nampak gayanya kawan saya berjaya meredakan hatinya ya. Yang begitu berdebar-debar lah kalau kira. Nampak dia mampu tersenyum lebar hingga telinganya bergerak-gerak guys. Okay tak apa. Ini pula kawan saya yang sedang memandu eh. Dia sedang mengambil inisiatif untuk memandu dengan cermat dan selamat. Alhamdulillah. Ya. Alu. Kau sembah kat. Saja sampai kat Teluk Batik eh. So itulah cuaca agak panas eh. Sampai bila aku nak ke belakang-belakang ni? Kita orang baru saja sampai dekat Teluk Batik eh. Tapi sayang sekali chalet pun dah penuh. Ni kita masih mencari mana nak check-in lagi ni. Mungkin kalau tak ada pun tidur kat hotel lah. Tak ada hotel pun tidur kat kereta lah ramai eh. Tak ada kereta pun tidur kat tepi pantai lah kita. Dengan malam yang sakit, aku terdiam di
tu. 20. Namun kalau lain ada, kalau lain ada, boleh, boleh, boleh. Jol, 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 jol. Oi. Nak pun pandang jatuh buat. Buka ni korang tengah apa? Makan dulu lah eh. Belum mandi dia pun cuaca panas kan. Risau kalau mandi tanda ni. Hitam kan? Sebab aku pun sehat ke ni. Baik, yang diam je, cakap sikit. Kita nak buat apa hari? Kita makan. Aku tak nak pergi panjang. Aku ingat habis makan nanti. Aku nak turun naik banana boat. Okay guys, stay tuned. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Okay, asyik. Siap. Okay. Cakap. Cakap. Di sini saya akan mengaluki bumi. Okay guys, so sekarang ni kita dah pun salih baju. Sekarang ni tengah tunggu Jijol je. Sekarang ni kita orang kat tepi pantai. Sekarang pantai sikit. Ui. Dah tak nak lah. Oh boy. Okay bro. Hai. Okay. Alright. So sekarang ni tengah tunggu Jijol. Cuaca pun boleh lah. Tak panas sangat, tak mendung sangat lah. Okay lah. Tunggu Jijol tu nanti ni lah. Kita akan main macam-macam lagi lah kat tepi pantai ni. Okay. Apa? Oi. Aduh, kacau. Penat tangan. Penat tu. Mata kita dengan telur. Alright guys, so kita orang baru saja mandi, habis mandi eh. Lepas tu ke mandi saja eh. Dah macam-macam aktiviti eh. Korang tadi try banana boat. Lepas tu apa tu yang bulat-bulat tu apa? Tak tahu. Donat kot, donat, donat. Dia pelet lah. Apa tu yang lebih berpuas lah. So, tapi aku pun tadi sempat kat tidur lah eh. Punya lama dia. Kau apa lah kita main? Mari pukul 12 macam tu. Settle so, semua aktiviti. Pukul nak dekat pukul 7 kat lah. So, aktiviti pantai, aktiviti pantai dah settle lah. Esok, esok pagi mungkin pergi ke ni lah, mungkin pergi mall. So, you like to balik. Okay, stay tuned guys.